sudah enak kalau lurus, pokoknya lurus itu jangan melebihi garis marka. Kalau kita tidak nyalip, kalau kita mau nyalip, pastikan marka sebelah kanan kita itu terputus-putus, kosong depan dan belakang, baru nyalip. Jadi nyantai, tenang, lurus, jangan dibatek. Di enjoy biar enggak sepaneng. Nah, kalau pengen nyalip, riting pasang kanan. Pastikan lihat ke belakang, dari spion kanan kosong, depan kosong, gas tambah, lurus terus. Tapi itu apa ada? Enggak apa-apa. Kita lurus ambil tengah. Lurus ya. Sekarang lihat kiri, yang disalip sudah kelihatan, baru masuk. Nah, riting matikan. Nah, jadi kalau sudah kelihatan berarti sudah di belakang. Oke guys, saya di sini saya akan memberi kalian rekomendasi bagi yang belum bisa nyetir dan belum bisa menaiki mobil guys. Oke, hari ini saya telah melakukan ajaran khusus nyetir mobil yang tempatnya berada di Kudus guys. Di daerah Menara guys, namanya adalah Bintang Aquarius Setir Mobil guys. Dan pelatihnya ini sangat bagus sekali guys. Ini bentar guys, pelatihnya guys, ini pelatihnya. Teng 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 teng. Dulu mana nih? Teng 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 teng. Nah ini guys, Pak Masuri ini guys namanya guys. Pak Masuri namanya guys. Beliau adalah pelatih saya. Dan saya dilatih selama 8 hari. Jadi saya 1 jam itu 1 hari guys. 1 jam saja guys. Oke, bagaimana teman-teman? Di belakangnya apa? Ya, penting pasangan. Lalu mobil itu lewat. Kiri, lihat spion kirinya. Nah, masuk kiri, masuk. Tarik sis, jawab lah. Jawab. Monggo. Latihan terakhir, guys. Pak, banyak.
ngantuk ini. Jalan-jalan nih. Wah, silo banget. Depan nyebrang kanan dari tegangan jalan ini. Terus coba masuk. Stasiun. Nyari kanan lagi. Ya, mobilnya lurus. Tahan, masih lancar. Kanan lagi. Masih lancar. Mundur bisa. Miring. Bisa langsung mundur. Kanan kan. Nah, ini kan lurus. Nah, kalau udah lurus. Oke. Kalau Jakarta latihan yang kudus. Naik apa mas dari pulang dari Jakarta nih? Bus mas. Nah nanti kesananya kalau habis lebaran kan belum ada bus. Kan sampai tanggal 27 kan. 27 diperpanjang? Iya, diperpanjang. Oh. Belum tahu pak. Soalnya kan yang pertama berarti PSBB ini diperpanjang sampai tanggal 27? Larangan mudik itu sampai tanggal awalnya kan 18. Terus diperpanjang lagi. Perketat masuk Jakartanya sampai tanggal itu. 27. Yaudah. Halo. Ibu, habis latihan. Sopo iki? Mas Oma. Sekarang kopling injak full set gasir tengah setir tangan lurus open 3 dorong ke terus oke lancar dulu lancar lancar mantap terus terus kopling angkat lagi lepas dah. Nanti lurus. Ngetuk, Pak. Hah? Nah, ngetuk. Kenal meriki. Bapak kan pijat meriki. Pijat? Ada daerah pijat gini ya? Kanan kiri. Tuh, lempar. Kanan kiri. Nah, nanti perempatan lurus ya. Kalau mau nyebrang lampu hazard.
pertama itu biar kenangan kok dulu tegang kayak gini nih. Nah, masuk. Oke, kanan dikit. Nah, ikutin garis aman, Bang. Terus kanan lagi. Ke kirinya. Pokoknya kalau ngerasa ke kiri, ke kanan, nah, ke kiri. Kanan gitu. Aja dengan lirik kiri, kok mepet kiri. Oh iya. Kanan. Kayak riting pasang kiri, Mbak. Nah, gas tambah dikit, oh hijau. Gas lagi. Di belakangnya, Mbak. Kiri, lihat spion kirinya, nah, masuk kiri, masuk, kelihatan ini nggak ngantuk ini, jalan-jalan nih, wah silo banget. Nanti depan nyebrang kanan dari tegangan jalannya sih. Oke, terus coba masuk. Nanti lurus. Ngetuk, Pak. Hah? Ngetuk. Lurus. Kenapa meriki? Bapak kan pijat meriki. Pijat? Ada daerah pijat gini ya? Nah, nanti perempatan lurus ya. Rem pelan. Nah, makanya ini kalau mau nyebrang lampu hazard. Tuh sing iku metu neh sing kono.